Polres Kabupaten Buru menggelar vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Gedung SMA Negeri 2 Kabupaten Buru. Vaksinasi diikuti sebanyak 200 siswa SMA Negeri 2 Buru. Sebanyak 200 siswa SMA Negeri 2 Kota Namlea ini mulai menerima suntikan vaksin Sinovac pada Senin kemarin. Vaksinasi COVID-19 ini digelar kepolisian Polres Pulau Buru yang dipusatkan di gedung SMA Negeri 2 Kota Namlea, Kabupaten Buru. Pemberian vaksin ini merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sebelumnya ratusan siswa penerima vaksinasi mulai mengikuti sejumlah rangkaian pentahapan mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan darah hingga berkonsultasi dengan dokter terkait penyakit bawaan. Para siswa penerima vaksinasi juga mendapatkan izin dari orang tua sebelum menjalankan vaksinasi tahap pertama menjelang pembelajaran tatap muka atau PTM. Para siswa sempat ketakutan dengan cairan dosis vaksin ke dalam tubuh mereka, namun setelah mendapat sosialisasi dari Dewan Guru, satu persatu siswa mulai antre untuk penerimaan penyuntikan vaksin. Kapolres Pulau Buru AKBP Egia Febri Kusumawiat Maja pihaknya tengah menyiapkan sekitar 350 dosis vaksin Sinovac. Terima kasih, hari ini sesuai dengan komitmen kami kepada masyarakat Kabupaten Buru, kami mengadakan kegiatan vaksinasi yang kali ini sasarannya adalah ke anak-anak usia sekolah. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan vaksinasi. Jumlah total hari ini yang kita siapkan adalah 350 dosis. Kita laksanakan di SMA 2 sebagai pilot project. Mudah-mudahan dengan ini nanti ke depan bisa merambat ke sekolah-sekolah yang lain. Berapa peserta yang terlibat kemudian? Gimana? Berapa peserta siswa yang terlibat? Oh, yang sudah mendaftar jumlahnya sekarang sudah sampai di 250 orang. Yang sudah mendaftar sampai dengan tadi jam 12. Mungkin nanti setelah makan siang mungkin jumlahnya akan bertambah sampai dengan jumlah target itu tadi 350. Baik, cukup mudah. Sebagai informasi, penyuntikan vaksin berguna untuk membentuk kekebalan tubuh dari serangan virus corona. Apabila warga sudah menerima suntikan vaksin, risiko penularan rendah dan berpotensi kecil setelah tubuh terpapar virus corona. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah melaporkan.